Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang ke program Borak-borak Air Randi RSJ pada kali ini. Alhamdulillah kita dah bersiaran Borak-borak Air ini sekarang ni rasa dah kali ketiga. Kita ke udara dan alhamdulillah kita dah banyak kita mengupas isu-isu semasa tentang bekalan air di Johor khususnya. Tapi hari ini kita agak beza sikit. Hari ini kita cuba fokuskan kepada perspektif yang lebih zoom in kepada pengguna. Kita melihat dua aspek hari ini. Sama ada aspek itu daripada operasi SAJ, pengurusan air yang cekap ataupun dan kita satu perspektif lagi ialah dari perspektif pengguna yang bijak. Jadi kita cuba olahkan perkara ini. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan panel-panel yang ada pada hari ini. Sebelah saya ialah Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Ali. Beliau adalah Ketua Pengurusan Khidmat Pelanggan Radial SAJ. Inilah orangnya. Hari ini kita dedahkan muka dia. Inilah orang yang berdepan dengan pelanggan seharian. Kita ada lebih kurang 1.2 juta pelanggan dekat negeri Johor ni. Dan itu baru pelanggan. Tak termasuk lagi penduduk. 3.7 juta penduduk dekat negeri Johor. Semuanya ditanggung oleh Cik Fauzi inilah yang menjawab segalanya. Saya sebab itulah kita jangan dedahkannya. Tapi hari ini rezeki kita dapat tengok inilah wajah orangnya. Okey, sambil itu kita juga ada daripada kalangan pengguna. Pengguna kita, hari ini kita nak melihat apa pandangan, apa yang pengguna nak sebenarnya dalam bekalannya. Apakah ekspektasi pengguna? Jadi hari ini kita ada bersama kita juga, kita ada panel kita saudara Muhammad Ali bin Muhammad Saleh, memang orang JB daripada dulu sampai sekarang. Beliau ni belajar daripada Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang dan beliau adalah seorang arkitek. Kalau kat Johor Bahru ni arkitek Ali ni agaknya nama-nama Ali ni agak popular lah. Sebagaimanapun sebagai profesional, Tuan Haji Ali juga adalah pengerusi Badan Kebajikan Islam Kampung Melayu Majidi dan juga penaung Kelab Nelayan Bakar Batu. Jadi Haji Ali ni walaupun dia seorang profesional tapi dia juga melibatkan banyak dalam kerja-kerja amal dan juga NGO-NGO khususnya di Johor Bahru. Jadi kita merasakan bahawa Haji Ali mempunyai input yang banyak untuk daripada perspektif pengguna, apa yang pengguna nak, sebab dia selalu menyelami denyut nadi masyarakat dekat luar sana. Baik, kita terus kepada persoalan yang kita nak tujukan pada hari ini. Tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini ialah pengurusan air yang cekap untuk pengguna yang bijak. Pengurusan cekap, pengguna yang bijak. Jadi dua aspek yang perspektif yang berbeza ini kita cuba kupas pada hari ini. Jadi saya nak mulakan dengan soalan pertama kepada Tuan Haji Fauzi. Sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan air yang cekap secara umum? Mungkin dari segi perspektif pengurusan air ini mungkin Tuan Haji boleh apa ni bantu kami memahamkan. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Jamal kerana memberi kesempatanlah untuk saya pada kali ini bersama-sama dalam sesi Borak-borak air. Jadi tajuk kita pengurusan air cekap untuk pengguna yang bijak ni memang dekat di hati saya lah. Yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus pelanggan-pelanggan SAJ khususnya di negeri Johor ini sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan ianya sebenarnya merupakan satu cabaran yang agak tinggi lah bagi kami khususnya Randil SAJ untuk memuaskan semua pelanggan-pelanggan kami yang berada di negeri Johor ni dengan bermacam-macam cabaran yang kita ada. InsyaAllah kita sentiasa committed
untuk memastikan semua pelanggan-pelanggan kami, pengguna-pengguna air di negeri Johor, khususnya rakyat negeri Johor, sentiasa mendapatkan perkhidmatan yang terbaik daripada kami. Jadi sebagaimana yang kita maklum, kami sebagai penyedia perkhidmatan sentiasa komited untuk memastikan perkhidmatan yang efisien kepada pelanggan-pelanggan kita. Dan kalau kita melihat pengurusan air ataupun penggunaan air cekap ini, maknanya ianya perlu dimainkan, peranan perlu dimainkan oleh kedua-dua pihak, di antara kami sebagai penyedia perkhidmatan serta juga pelanggan-pelanggan kami lah yang menerima perkhidmatan kami. Jadi di kami di peringkat SAJ secara umumnya melihat penggunaan atau pengurusan air yang cekap ini amatlah penting untuk kita amalkan, kerana sumber yang terhad dan juga orang kata dengan bermacam-macam cabaran semasa yang kita hadapi sekarang dengan cuaca yang tidak menentu dan sebagainya, maka tanggungjawab bersama kita untuk memastikan pengurusan ataupun penggunaan air cekap ini amat penting. Kami di peringkat SAJ sentiasa memastikan sistem yang kami uruskan dapat berfungsi dengan baik menggunakan teknologi-teknologi yang terkini, dan dalam yang sama komited untuk memastikan air yang kami bekalkan kepada pengguna sentiasa memenuhi piawaian atau kalau boleh lebih tinggi daripada piawaian ditetapkan. Sebab itu kalau tuan-tuan semua maklum, baru-baru kami telah pun menerima persijilan HACCP, iaitu satu persijilan antara yang tertinggi dalam industri makanan untuk memastikan air yang kami bekalkan kepada pelanggan sentiasa memenuhi piawaian yang ditetapkan. Jadi secara umumnya untuk memastikan kelestarian bekalan air kita di negeri Johor khususnya, kami di peringkat pembekal sangat-sangat mengharapkan pengguna-pengguna kami dapat menggunakan air dengan cara yang betul, menggunakan peralatan yang betul, serta orang kata dapat memastikan air digunakan secara optimum. Jadi sekiranya penggunaan air dapat digunakan secara yang betul, kami membekalkan air dengan cara yang terbaik, insyaAllah kelestarian bekalan air di negeri Johor ini dapat kita pertahankan dan akan dapat kita terus perbaiki dari semasa ke semasa. Okay. Kalau kata kita lihat ni, maknanya dekat SAJ ni banyak macam-macam compliance nak memastikan air itu menepati piawaian. Kan makna dia di peringkat pengurusan bekalan air, titik beratnya adalah pada piawaian. Okey, kalau piawaian okey, maknanya pengguna kat luar sana pun mesti okey. Jadi benda ini kalau kita lihat, inilah perkara yang SAJ buat. SAJ sampai dah sampai tahap dapat pengiktirafan HACCP. So ini semua adalah satu langkah SAJ untuk pengguna. Okey. Itu dari segi pengurusan apa yang SAJ bagi pada pengguna. Now, kita lihat juga pula bagaimana pula dari perspektif pengguna air. Apakah yang difahami oleh pengguna berkenaan pengurusan air yang cekap itu sendiri? Kalau kita lihat pada SAJ bersungguh-sungguh macam nak ya. Kan? Tapi bila tiba ke pengguna, apa sebenarnya yang pengguna secara simple pengguna aspek mahukan? Silakan Tuan Haji. Okay, terima kasih kepada Tuan Haji Jamal atas jemputan beliau untuk saya bersama-sama dengan SAJ bagi menerangkan ataupun untuk menceritakan tentang apa pandangan pengguna tentang apa Ranhil Syarikat Air Johor ni lah. Jadi dari segi pengurusan air yang cekap dan juga dari segi penggunaan yang bijak, pada saya, saya boleh bagikan kepada dua lah dari segi perspektif pengguna. Yang pertama sekali adalah dari segi pengguna biasa nak apa tu nak tahu adalah pembekalan air yang terawat agar dapat dibekalkan secara berterusan. Itu yang pertama dari segi pengguna. Jadi dari segi pembekalan tu, kalau bolehnya benda tu berterusan tanpa ada gangguan lah, ataupun dari segi air tu bersih, air tu juga dah terawat dan boleh diminum. Itu dari segi satu pembahagian yang pertama. Yang keduanya apa, expectation pelanggan. Biasanya
memanglah tinggi. Kita tahu apa ni, dia bayar bil air, jadi dia mahukan perkhidmatan yang sepadanlah dengan apa yang dibayarnya. Jadi itu antara yang cabaran-cabaran dari pihak Peranhil, SAJ untuk menangani dengan kehendak-kehendak pelanggan. Itu dari segi expectation pelanggan, customer. Yang keduanya dari segi apa ni, satisfaction pelanggan. Jadi apa sebenarnya? Dah dapat air, dah dapat apa, air bersih, tak ada gangguan. Jadi apakah yang apa ni, satisfaction yang pelanggan nak adalah tiada gangguan. Berterusan apa ni, pembekalan air itu, dan akhirnya apa, bil yang dia bayar tu adalah berpadanan dengan apa perkhidmatan yang diberikan kepada apa pelanggan oleh pihak apa Ranhil SAJ. Jadi pada saya apa ni, perkhidmatan yang diberikan oleh Ranhil dan apa ni SAJ adalah macam sama dengan perkhidmatan saya sebagai arkitek kepada pelanggan. Jadi apa sebenarnya KPI apa ni, perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan lah. Jadi antara yang saya boleh apa ni, pecahkan KPI-KPI ini adalah, di antaranya adalah kebolehpercayaan. Boleh tak kita percaya apa ni, syarikat Air Johor ni apa, membekalkan air kepada pelanggan? Tapi memanglah tidak dapat dinafikan lah. Setelah beberapa tahun, berpuluh tahun, syarikat Air Johor ni dulunya daripada kerajaan negeri sendiri yang mentadbirnya, dan sekarang telah diswastakan kepada Ranhil. Jadi alhamdulillah pihak Ranhil telah berjaya apa ni, membekalkan tanpa putus-putus lah kepada rakyat Johor. Yang keduanya dari segi KPI yang kita perlu ada adalah dari segi keprihatinan. Itu empathy. Empathy daripada pihak syarikat kepada pelanggan. Jadi ini empathy ni dari segi engagement lah. Walaupun dia syarikat ni apa ni, akhirnya dia akan melihat dari segi keuntungan, tapi dari segi masyarakat ni kena ada engagement di antara operator dan juga pelanggan, supaya pelanggan selesa dengan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak apa Ranhil SAJ. Jadi yang ketiganya dari segi KPI-nya adalah dari segi apa, responsif untuk apabila menerima aduan. Berapa cepat kalau adanya aduan seperti bekalan air terputus, jadi kita masyarakat nak tahulah apa, 2 jam, 3 jam, 6 jam, 24 jam bila bekalan tu boleh di apa, dipulihkan agar apa, penduduk tidaklah sengsara apabila apa berlakunya apa ni gangguan air. Jadi itu antara apa ni, pandangan dari segi apa, pelanggan lah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, maknanya kalau kita nak simpulkan dalam perkara yang mudah, pelanggan perlukan, dia nak kuantiti, kuantiti yang tak putus, secukupnya untuk dia. Dia perlukan kualiti, kualiti yang baik, yang terbaik yang dia boleh terima. Sebab dia perlukan tu sebab dia nak value for money. Dan juga ada plus-plus lagi, makna empathy. Bagaimana perkhidmatan itu dapat kita salurkan bukan hanya produknya air, tetapi dalam konteks empathy-nya juga. Dari segi value added-nya. Jadi dengan sebab itu, saya rasa sekarang persoalan ini kita nampak dah makin mendalam. Pengguna sekarang bukan expect air dari segi quality dan quantity saja, tapi lebih daripada itu. Okey, baik. Kita teruskan kepada soalan yang selanjutnya. Okey, Tuan Haji. Tuan Haji Fauzi, pengurusan air yang cekap merupakan satu saranan yang besar maknanya. Apakah perkara asas yang perlu disediakan oleh pihak Ranhil SAJ dalam merealisasikan objektif ini kepada pengguna dan memastikan mesej ini difahami oleh pengguna? Jadi kalau kita lihat kat sini, memang pengurusan air cekap ni memang besar makna. So apa yang perkara asas yang perlu ada dalam ni nak mencapai objektif tu? Terima kasih Tuan Haji Jamal. Jadi sebagaimana yang kita maklum tadi, daripada perspektif pengguna sendiri, terbahagi kepada tiga skop yang perlu kita penuhi dari segi ekspektasi pelanggan. Yang pertama tadi dari segi kualiti dan kecukupan
bekalan yang kita bekalkan kepada pelanggan. Yang kedua dari segi engagement kita, bagaimana kita mendekati pelanggan-pelanggan kita supaya kita dapat saling memahami tanggungjawab dan peranan masing-masing bagi kemudahan bersama. Dan satu lagi ialah untuk kita sentiasa responsif terhadap apa jua rungutan, aduan pelanggan, dan juga kita sentiasa mengemaskini status-status bekalan air sekiranya ada perkara mungkin yang di luar kawalan kita berlaku yang boleh memberi kesan kepada pelanggan-pelanggan kita. Dan saya rasa memang tiga aspek ini merupakan satu awak kata gabungan yang mantap yang memang menjadi satu tanggungjawab dan komitmen kami lah di SAJ. Sebagaimana yang kita tahu tadi, memang kita sangat-sangat committed dalam memastikan setiap air yang kita bekalkan kepada pengguna ataupun pelanggan-pelanggan kita telah menepati piawaian yang telah ditetapkan. Sebab itu kita mempunyai satu prinsip dan etika yang cukup-cukup kita jaga dalam pembekalan air ini. Malah kita sanggup untuk memberhentikan roji-roji rawatan air kita sekiranya kita dapati air yang dibekalkan itu tidak dapat memenuhi piawaian ditetapkan. Jadi ini memang satu keutamaan bagi kami. Dan dalam sesama kami juga berusaha untuk mendapatkan persijilan-persijilan untuk adanya pihak luar supaya ianya dapat mengiktiraf apa yang kami buat dan ianya menjadi satu benchmark dalam industri air. Bahawa air-air yang kita bekalkan ini bukan saja kita di peringkat SAJ yang kata air ini okey. Tetapi pihak-pihak berautoriti juga memperakui apa yang kita bekalkan kepada pelanggan-pelanggan kita. Sebab itu SAJ tidak rasa orang kata satu kerugian untuk kita melabur dalam mendapatkan persijilan-persijilan yang penting ini bagi memastikan satu orang kata ada pihak ketiga yang boleh mengesahkan apa yang kita buat, apa yang kita bekalkan kepada pelanggan kita sebenarnya telah menepati piawaian-piawaian yang telah ditetapkan ataupun menjadi KPI bagi kami. Dan macam kita kata tadi, dari segi pengurusan air cekap juga, kesinambungan bekalan itu amat penting. Dan sekiranya kita memahami, sebenarnya dari segi kesinambungan bekalan ini, dia ada kedua-dua pihak perlu memainkan peranan. Pihak pelanggan dan juga pihak kami di rahil SAJ selaku pembekal perkhidmatan. Dan di peringkat kami, memang kami telah pun mempunyai KPI-KPI yang dikawal selia oleh pihak regulator iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Dan kami sebagai pemegang lesen pembekalan air ini telah ditetapkan KPI-KPI yang menjadi kewajipan kami untuk mematuhi. Termasuklah sekiranya berlaku gangguan bekalan air dan sebagainya, ada KPI-KPI yang menjadi tanggungjawab kami untuk mematuhinya. Dan perkara ini sentiasa disemak dan dikawal selia oleh pihak regulator. Dan dalam masa sama juga, kami juga mengharapkan pelanggan-pelanggan kami juga dapat memainkan peranan. Terutamanya untuk memaklumkan kepada kami lah sekiranya ada perkara-perkara yang mungkin yang tidak normal berlaku di tapak. Contohnya tiba-tiba sedengah memandu nampak pula ada paip pecah. Segeralah melaporkan pada kami supaya tindakan yang cepat dapat kami ambil. Kerana sebaik saja aduan diterima, maka kami sudah terikat dengan KPI yang ditetapkan. Contohnya kalau paip pecah, berapa jam kami kena selesaikan dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang biasa, biasanya semua kes akan selesai dalam tempoh kurang 24 jam. Kenapa pentingnya 24 jam ni? Ini saya nak share lah sikit. Kalau mengikut kita punya standard guideline ataupun apa ni orang kata UTG lah, arkitek memang cakap lah bab-bab UTG ni. Okay? Semua premis pelanggan mesti mempunyai sistem penyimpanan air yang boleh bertahan untuk 24 jam sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok rumah-rumah kita tu ada tangki. Ada tangki. Dan apa ni, yang mana sebenarnya tangki itu telah ditetapkan untuk boleh bertahan 24 jam. Jadi sekiranya ada gangguan-gangguan bekalan air yang berlaku dalam tempoh kurang 24 jam, sepatutnya pelanggan kita tidak menghadapi ketiadaan air. Oh, ni ramai tak perasan ni. Kan? Kadang rumah pun buat bypass saja ataupun tangki dah rosak.
atau rumah baru pun tangki tak cukup. Kan? Ada pula kadang-kadang rumah kat kampung dia buat direct je, tak ada tangki. Kan? Kan? Tak tahu lah, mungkin dari segi architecture pun mesti ada rasa antara perkara yang memang dia dah maklum lah perkara ni, saya rasa. Eh, Tuan Haji? Dari segi architecture-nya, pihak arkitek memang kita sedia maklum lah. Kita tahu minimum apa kapasiti yang perlu ada untuk apa ni bekalan air dekat rumah tu. Yes. Minimum dalam 350 gallon lah. Itu dah memang minimum untuk apa ni sebuah rumah. Jadi itu jangka saya melebihi daripada 24 jam sebenarnya tu. Ya, maknanya kalau tak ada air, tutup air, gangguan untuk 24 jam, sepatutnya kat rumah masih ada air lagi. Itu kadang kita tak perasan lah. Cuma kita rasa nak buka pipe dekat-dekat sinki, bila air tak keluar, alamak tak ada air. Walhal dekat tangki itu masih ada lagi dan selamat untuk digunakan. Okeylah, terima kasih Tuan Haji Fauzi. Tapi saya rasa dari segi apa nama perkara-perkara pengurusan air yang cekap ini, okey, dari segi perspektif pengguna sendiri, apakah yang dirasakan perlu untuk pengguna menerima mesej yang Tuan Haji Fauzi cakap ni? Adakah Tuan Haji rasakan pengguna air akan memiliki keterbukaan minda untuk sekurangnya mencuba inisiatif borong ini? Sebab SAJ dah macam-macam buat, nak suruh orang bekerjasama, tetapi adakah rasanya pengguna mampu ataupun boleh nak terima mesej ini dan nak bekerja bersama dengan SAJ? Silakan. Pada saya, ialah tanggungjawab SAJ dah ada dari segi menyediakan perkhidmatan air, apa bekalan air. Itu tanggungjawab SAJ. Kita kena tengok apa pengguna pun kena ada tanggungjawab juga. Dari segi apa ni penjimatan air dan juga dari segi apa penggunaan air yang berhemahlah. Jadi seperti mana Tuan Haji Fauzi ceritakan tadi tentang apa tu kalau nampak air pecah. Itu sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama sebenarnya. Jadi kalau air tu pecah macam di kampung Melayu, kalau berlakunya apa ni air tu pecah, satu kampung tak ada air. Jadi kalau semua duduk diam aja, kata di rumah dia ada air, dia tak boleh lah. Jadi dari segi tanggungjawab ataupun usaha-usaha murni yang SAJ telah lakukan, itu satu hal lah. Jadi usaha-usaha murni dari segi pelanggan pun kita kena bertanggungjawab untuk sama-sama kita bantu. Dari segi yang pertama, pembaziran. Kalau kita tengok kalau dah pecah tu, pressure air yang pecah tu lebih banyak daripada kita gunakan sebenarnya. Satu kampung boleh kita gunakan. Jadi kita harapkan pengguna-pengguna yang berada di luar sana, terutama sekali penduduk-penduduk dalam kampung Melayu Majidi lah. Setahu saya memang penduduk kampung Melayu ni memang apa prihatin tentang perkhidmatan-perkhidmatan yang telah diberikan oleh apa badan-badan yang terlibat lah, apa SAJ, TNB. Kalau ada apa ni gangguan ke, kita akan maklumkan kepada apa pihak SAJ. Jadi tentang dari segi tambahan dari segi untuk penjimatan air ini, di peringkat MBJB telah adakan satu guideline untuk rumah-rumah banglo ataupun pembinaan rumah baru dikenakan, iaitu apa ni sistem pengumpulan air hujan. Itu antara langkah-langkah untuk kita menjimatkan air sebenarnya. Jadi kita kalau rumah kita sebesar 1000 meter persegi, itu 10 meter kali 10 meter, diwajibkan untuk adakan satu tangki tadahan air khas untuk air hujan. Menarik itu. Jadi air ini sebenarnya bukanlah untuk minum sebenarnya, untuk kita cuci rumah, cuci kereta dan juga apa ni kalau nak siram pokok, kita gunakan air hujan ni. Ya, tak payahlah kita nak gunakan apa tu air bekalan air daripada SAJ ni. Jadi mahal sebenarnya air SAJ ni. Jadi kita boleh guna alternatif, kita kumpulkan apa tu air hujan tu, letak satu tangki di atas tanah lah biasanya. Jadi senang untuk kita gunakan, senang untuk kita maintain. Kadang-kadang air kat atas tanah ni apa ni denggi pula, nyamuk. Jadi itu pun satu hal juga. Jadi selalu kalau tempat tu apa tu senang nak diurus, jadi apa ni sampingan apa ni penyakit sampingan tu tak ada lah. Macam di rumah saya tu memang saya adakan apa tu tangki ni, sistem apa pengumpulan air hujan ni panggil SPA lah. Jadi semua
apa penyelenggaraan kawasan apa ni taman saya ataupun saya adalah kebun kecil sikit, tanam ubi sikit, tanam apa tu ada apa ni lada sikit, serai tu bolehlah kita siram-siram tu apa ni gunakan air hujan. Dan kalau nak raya tu bolehlah kita cuci rumah pakai gunakan air simpanan tersebut. Jadi itu antara yang apa ni inisiatif tambahan dari kita segi penjimatan yang kita apa ni untuk kita apa ni komplement dengan SAJ tadi. Okey, menariknya perkara ini sekarang nampak sebenarnya apa nama kesedaran terhadap penjimatan air ini sebenarnya sudah ada di kalangan apa ni pengguna. Termasuk juga di segi daripada authority yang berkenaan. Kalau Tuan Haji Ali cakap dah mula rainwater harvesting ini digalakkan di kalangan penduduk, maknanya kita boleh lihat sebenarnya rakyat orang ramai dah mula rasakan perlunya ada usaha-usaha untuk penjimatan ini di peringkat mereka sendiri. Jadi kalau kita boleh bayangkan situasi semua pengguna air telah mula sedar dengan kepentingan pengurusan air yang cekap ni, persoalannya adakah ianya akan memberi impak positif atau pengguna lebih bersedia, khususnya ketika pengguna air menghadapi gangguan kekalan air terancang ataupun tidak terancang yang di luar jangkaan lah, seperti faktor kemarau, pencemaran dan sebagainya. Mungkin Tuan Haji Fauzi boleh apa ni elaborate sikit perkara ni. Okey, terima kasih Tuan Haji Jamal. Ya, sebagaimana yang kita telah bincangkan sebelum ni, saya amat-amat percayalah sekiranya kedua-dua belah pihak memainkan peranan secara bersama, kita akan dapat mengurangkan impak terhadap apa jua kes gangguan bekalan air atas apa jua sebab. Dari segi operasinya, kalau gangguan dari segi operasi ini biasanya memang tak lama. Macam saya katakan tadi, dia akan kurang 24 jam. Dan sekiranya macam kita kata tadi, semua pelanggan-pelanggan kita, semua pengguna air di negeri Johor ini dapat mengaplikasikan apa yang telah ditetapkan di bawah apa ni peruntukan undang-undang yang ada, saya rasa memang terputusnya atau ketiadaan air ini hampir-hampir tidak berlaku dalam keadaan yang biasa. Cuma maksud ketiadaan bekalan air ini harus kita fahami. Walaupun air dibekalkan oleh SAJ mungkin terputus, di singki-singki kita buka tak ada air, tetapi maksudnya air di rumah kita masih ada untuk kegunaan yang lain. Itu maksudnya. Yang keduanya, saya nampak di sini ialah daripada tinjauan yang kita buat, majoriti rumah-rumah di taman-taman perumahan kita tak ada masalah. Sebab ianya dibangunkan oleh pemaju yang terikat dengan standard guideline ini, yang mana memang kemudahan-kemudahan tangki ini dah ada. Masalah-masalah kita ialah rumah-rumah yang didirikan di kawasan-kawasan luar bandar, di kampung-kampung, di felda-felda, yang mana dia tidak terikat dengan apa ni kelulusan pelan dan sebagainya. Yang ini mungkin semasa pembinaan itu ianya tidak diintegrasikan dengan pembinaan-pembinaan tangki dan sebagainya. Mungkin merasakan berat juga nak menanggung kos buat tangki ni. Tapi sebenarnya ianya adalah amat penting dalam kita ni. Jadi sekiranya kedua-dua pihak memainkan peranan ini, sebenarnya kita akan dapat menggunakan impak yang banyak, impak yang ketara ni dapat kita selesaikan. Sebab daripada survei kita memang kebanyakan gangguan kekalan air kurang 24 jam. Okey. Kita tanya juga kepada pengguna sebenarnya, bila berlaku gangguan, sebenarnya apa dalam kepala dia orang? Dan pemikiran pengguna air bila-bila tu berlaku gangguan yang terancang ataupun terancang, apa yang sebenarnya dalam kepala diorang sebenarnya dari segi pengguna? Mungkin Tuan Haji boleh jelaskan sikit. Okey, apabila berlaku gangguan saja, macam especially dekat kampung Melayu, yang pertama sekali, bila dia akan berakhir? Bila dia nak pulih? Itu soalan yang pertama lah biasa. Kalau saya pun memang kadang terima panggilan lah. Kalau kat Jalan Merdeka tu hari tu ada apa ni TMB korek apa ni kabel, dia dah nampak apa tu pipe tu sebelah jalan sebelah sana. Jadi entah macam mana dah berlaku apabila JCB korek terkena pipe air, dah malam tu tak ada air.
Jadi semua komplain satu. Satu kampung Melayu komplain, Jeli. Ini tak daya ni. Jadi itulah bila tanya, okey, bila? Bila boleh dipulihkan? Itu soalan yang pertama daripada kalangan pengguna lah. Yang keduanya, apabila berlakunya, soalan yang kedua, yang biasa ditanya, macam mana boleh berlaku ni? Mesti ada sebab. Kadang-kadang, ialah kalau kampung Melayu, kebanyakannya, apa, pipe-pipe yang dah lama. Itu tahun 50-an dulu. Pakai asbestos, jadi tengoklah. Bila tengok, bila yang baru ni korek, memang pipe lama. Jadi, sebab-sebabnya, antara sebab apa ni berlakunya gangguan atau pipe pecah di kampung Melayu ni adalah sebab apa pipe yang ada sedia ada ni adalah pipe lama. Jadi, mungkin tibalah masanya untuk orang kampung Melayu ni, apa SSJ ni, bolehlah fikirkan untuk apa ni kita mendapat pipe yang barulah, polypipe tu. Dan yang terakhir sekali, kalau apa ni, gangguan tu lama sangat. Kalau katalah misalnya berlaku lebih daripada 12 jam tu, so apakah alternatif penduduk untuk mendapatkan bekalan? Kalau mungkin ada trailer, water trailer ke. Itu antara yang apa persoalan-persoalan yang apa ni kita terimalah biasa untuk penduduk kampung Melayu ni. Jadi pada saya yang penting sekali dari segi komunikasi lah. Kalau ada apa-apa berlaku gangguan ke yang dirancang ataupun apa benda apa ni yang di apa ni yang tak sengaja pun, kita perlu memberitahu dengan cepatlah. Saluran-saluran macam kampung Melayu ni kita banyak ada saluran. Antaranya kita ada pembimbing masyarakat setempat dalam kampung Melayu ni. Kita ada ketua kampung, kita ada apa ni pengulu, kita ada apa ni jawatankuasa masjid, jawatankuasa apa surau. Jadi melalui komunikasi yang macam inilah perlunya kita engagement tadilah saya masukkan. Ini ada wakil yang bekerja di SAJ ni daripada Kampung Melayu, boleh terus maklum pada apa ni jawatankuasa ni untuk kita apa maklumkan tentang apa yang berlaku gangguan-gangguan air ni. Jadi kalau kat di Kampung Melayu tu biasanya kita akan maklum melalui surau dan masjid lah. Kalau gangguan tu lama sangat. Kalau yang apa ni yang pendek ni kita biasanya WhatsApp lah pada ketua kampung tu. Okey. Kalau mana kat situ soalan yang dalam kepala pengguna bila tak ada air, pertamanya ialah kenapa mana dia masih prihatin nak tahu kenapa tak ada air ni? Dan kemudian yang paling besar ialah bila ada air, bilalah boleh baik benda ni, bila nak ada air aku nak mandi, aku nak pergi kerja, aku nak sekolah jadi perkara-perkara ni yang akan menyebabkan orang rasa macam rimas. Kenalah tambahlah lagi. Aku dah 2 hari tak mandi ni. Alah, Masya Allah. Cuma kalau yang terancang tu, kalau boleh buat selepas hari Jumaat lah. Oh, okey. Jadi, okay. Announcement boleh buat di masjid. Ni kita boleh, apa ni. Dan maknanya, dari segi komunikasi tu amat penting. Sebab macam mana, kenapa orang nak tahu air tu tak ada bila, bila ada? Sebab dia ada masa untuk dia merancang penggunaan air. Jadi kalau dia nak mandi ke, dan kalau kita pun sebaik bolehnya kita elakkan daripada malam Jumaat ke pagi Jumaat tak ada air tu aja. Tu agak berbahaya sikit. Tidak ada yang berguling-guling di atas pasir nanti. So harap itu tidak berlaku kat negeri ni lah. Baik. Tapi alhamdulillah sejak ini masih cukup. Sejak ini kita juga mengalami macam-macam perkara yang pengalaman yang kita lalu, dan apa nama kalau kita lihat pengalaman kita, banyak pengalaman sebelum-sebelum ni, macam-macam yang seminggu tak ada air pun, tapi sekarang pengalaman yang kita belajar itu yang kita cuba melaksanakan yang terbaik sekarang ni. Kalau kita lihat pun sekarang gangguan dia dah tak lama dah, paling-paling pun 1 hari, paling-paling pun 2 hari yang terancang, kita dah tentu kita tahu pukul berapa kita boleh bagi air balik. Baiklah, kita pada dah habis segmen pertama sekarang ni. Jadi saya sementara sebelum kita akan berehat sebentar, dan sambil itu kita menyaksikan video tentang apa ni krisis video air global, dan juga tentang beberapa video lain untuk hidangan penonton. Sekian. Masih.
Pak, selamat datang. Selamat datang kembali kepada dalam program Orang-orang Air kita. Tadi selama berikan setengah jam dalam bincang dan tentang urusan perkaraan air baik. Jadi kalau kita lihat video tadi ya, video tadi tentang krisis global perkaraan air. Satu dunia mengalami masalah air yang semakin serius. Ya. Sebenarnya air kalau kita fikirkan setitik air dekat dalam dunia ni, daripada itu air ni tak pernah keluar ke mana. Dia hanya berada, masih berada dalam dunia ni. Dia tidak pernah hilang. Soalnya ke mana air? Maka dengan ini persoalan-persoalan ini menjadi besar, hinggalah kita masalah urusan kita tentang apa nama perkaraan air mentah dan sebagainya. Dan sebab itu kan kita dalam keadaan semakin moden, tuan Haji pun sistem pengurusan air pintar. Okay. Adakah nanti RCT telah meletakkan sebagai pelakon operator air yang terjumpa dengan penggunaan aplikasi teknologi digital yang komprehensif dalam akses penggunaan pengurusan air dekat di zaman-zaman internet, zaman-zaman IoT? Jadi benda-benda ni adakah menjadi satu amalan terbaik dalam SAJ dan pengurusan air? Ya, terima kasih Tuan Haji Jamal. Memang kita tak dapat difikirlah sekarang ni kalau kita tidak melibatkan diri ataupun tidak melabur dalam bidang teknologi ni, maka kita akan ketinggalanlah dalam apa jua perkhidmatan yang kita sediakan untuk pelanggan. Walau bagaimanapun harus juga kita ingat dalam kita membuat engagement ataupun perhubungan dengan pelanggan, maka kedua-dua pihak ada peranan masing-masing lah untuk merealisasikan apa yang kita sediakan. Contohnya yang terkini SAJ sebenarnya telah pun membangunkan satu aplikasi yang kita namakan My SAJ. Sebagaimana tadi dalam commercial break tadi ada ditunjukkan video macam mana cara kita nak mendaftar dan sebagainya. Dan ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk kami sebagai penyedia perkhidmatan untuk mendekati pelanggan dan bagi memudahkan lagi kami berhubung dengan pelanggan-pelanggan kami lah. Itulah cara yang paling mudah dan paling pantas untuk kita berhubung dengan pelanggan. Ini termasuklah tadi untuk kita merealisasikan hasrat dan kehendak pelanggan kita. Sekiranya tak ada air, dia nak tahu kenapa tak ada air. Bila air ni nak ada, agak-agaknya kenapa air ni. Dan perkara-perkara inilah yang boleh kita kongsikan melalui My Apps kita ni. Jadi kita amat-amat mengharapkan supaya pihak-pihak pelanggan kita, khususnya NGO-NGO, Cik Ali kita ni memang aktif, dapat bersama-sama kita lah mewar-warkan apa yang kami sediakan supaya lebih ramai pelanggan-pelanggan kita ini dapat mendaftar di dalam MySAJ kita. Jadi sekiranya kita mendaftar dengan MySAJ ni, kita bukan saja boleh mengetahui status masa bekalan air, kerana semua apa gangguan bekalan air kita akan kemas kini. Hari ni boleh tahu. Itulah MySAJ dia. Dah berubah. Ada kita sekarang dah banyak generasi, X, Y, Z, E. So ada yang kalau anak-anak kita kat rumah ni mainan dia je, buat dia apa, so dia boleh berbelit naik. Sebab macam mana dia punya IT savvy ni, kalau nak betulkan kita ni handphone, kita bagi kat dia, betul-betul kan? Dia tahu macam mana buat. Tapi kalau kita ni, zaman kita ni, kita nak betulkan benda ni pun tak. Kadang ada juga kawan dah tunggu sangat kan. Man, mungkin hari ni kita start download lah app ni. Jadi boleh kita apa buat promosi. Kawan Johor dah ramai pakai, tapi mudah dalam melalui app ini. App ni dia boleh sampai kepada pengguna even kalau ada berlaku gangguan. Dan juga dia boleh lihat dia punya bil dalam tu. Dan kalau boleh satu app untuk kaum Melayu je lah. Mungkin kita boleh tengok kan tu. Sebab kaum Melayu ni dia tak ada tangki. Dia tak ada tangki central. Dia masih lagi pakai apa direct. Itu yang kadang-kadang itulah gangguan tu selalu berlaku. Walaupun itu kan macam kawasan kampung Melayu juga terlibat dalam beberapa DM. Sebab tu sebenarnya pengurusan ni agak dah mula
kita mudah untuk laksanakan. Saya minta maaf lah sebab panggil orang Kampung Melayu, jadi saya terpaksa saya cakap bagi pihak Kampung Melayu lah. Mungkin kampung lain, mungkin kampung-kampung lain boleh tengok macam apa ni. Saya cuma prihatin tentang orang Felda sebenarnya. Orang Felda macam juga orang Kampung Melayu, menggunakan bekalan air yang secara direct lah. Dia tak ada apa ni reserve kalau berlaku ni gangguan tu. Macam Kampung Melayu. Itulah Cik Ali, Cik Jamal, berbalik pada kita My App tadi tu kan. Untuk makluman setakat ni, kita dah ada lebih kurang dalam 15% lah pelanggan yang subscribe ataupun download My App situ ni. Mana daripada 1.2 juta pelanggan kita tadi, lebih kurang dalam 180 ribu yang dah subscribe. Jadi, kalau tengok 180 ribu macamlah banyak. Tapi kalau kita tengok secara statistiknya, di bawah 20% lagi. Jadi inilah kadang-kadang antara hambatan untuk kita menyampaikan, mengemaskini pelanggan-pelanggan kita tentang status bekalan air. Dan selain daripada My Apps ni, sebenarnya kita juga amat menggalakkan pelanggan-pelanggan kita ni untuk mengemaskini nombor handphone dia dengan kita. Supaya nombor handphone ini dapat kita kemaskini dalam profil pelanggan tu. Jadi sekarang ni kita telah mula sebenarnya, apabila ada saja gangguan-gangguan air khususnya yang tak terancang ni, tiba-tiba ada paip pecah dan sebagainya, untuk kita mengemaskini pelanggan-pelanggan kita melalui SMS sebenarnya. Dan ini dia telah kita dah laksanakan sebenarnya. Tapi oleh kerana ramai lagi pelanggan-pelanggan kita yang tak ada nombor handphonenya dengan kita, menyebabkan dia punya akses tu tak menyeluruh lagi. Jadi kenapa uniknya kita ni, sebenarnya kita ni akaun bekalan lain ni sebenarnya dia berkaitan dengan sejarah. Kalau rumah tu dah 30 tahun, dah 30 tahun dulu lah maklumat yang ada kat kita. Kan? Kadang-kadang nama yang ada kat itu pun dah tak ada dah. Yang duduk dah generasi yang lain dah. Tapi maklumat profil pelanggan tu masih yang asal. Handphone pula selalu tukar. Betul tukar. Jadi tak. Lagi susah. Handphone dia sekali dah online jawab. Jadi ini antara, saya rasa komunikasi dua hala kita antara pelanggan dengan kami SAJ, Ranhil SAJ, sebagai pemberi perkhidmatan yang kena kemas gini. Macam telco dia tak ada masalah sebab memang orang subscribe nombor dia tu ada nombor tu. Tapi kita di Ranhil SAJ ni masalah kita, sebab tu kita dalam kita berhubung dengan pelanggan, kita menyediakan bermacam-macam platform. Melalui SMS, melalui aplikasi My SAJ, melalui call center kita tu. Jangan lupa 1-800-74-74 tu jangan dilupa. Itu kalau call dia akan sentiasa ada tu. Sebab dia berfungsi 24 jam, 7 hari seminggu tanpa cuti. Raya ke apa, dia tetap ada di situ. Jadi ingatkanlah nombor-nombor tu supaya kita boleh sentiasa dapat berhubung antara SAJ dengan ni. Jadi kalau kita lihat selain daripada kita membuat, menyediakan platform untuk pelanggan dan kita sebagai pembekal perkhidmatan berhubung antara satu sama lain, kita juga sebenarnya menyediakan banyak saluran untuk pelanggan kita, memudahkan urusan pelanggan kita dengan kita lah. Mana selain kita gunakan air dan sebagainya, jangan lupalah tanggungjawab kita untuk membayar bil tu tepat pada masanya. Jadi kalau macam dulu susahnya nak bayar bil, beratur dekat pejabat pos, beratur dekat kaunter SAJ dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita menyediakan banyak platform untuk memudahkan pengguna membuat pembayaran bil. Kalau kita pergi 7-Eleven tu, anytime dia boleh terima bayaran bil. Kita pergi petrokios pun kebanyakannya ada yang boleh menerima bayaran bil air. Dan kalau tak nak keluar rumah pun boleh. JomPay ada, semuanya ada, online semua kan. Dan kalau kita subscribe My SAJ pun kat situ pun boleh terus buat bayaran bil. Jadi saya rasa kalaulah kita dapat menggunakan semua aplikasi dan platform yang kita gunakan ini, siasa kita akan dapat berhubung secara dekatlah antara pelanggan dengan kita, Ranhil SAJ sebagai penyedia perkhidmatan. Ini yang siasa yang penting untuk kita. Penggunaan IC pula, sejauh mana pula dekat kalangan pengguna yang boleh penetrate tu? Ada golongan yang masih lagi tak luas, yang masih lagi tak pakai handphone pun sejauh. Katuk saya tak menggunakan kampung lagi, kalau bagi handphone pun kita tak pergi katuk nonton. So, kita tahu jawab handphone itu. So, kerja ini mungkin
ada kaedah-kaedah yang terbaik boleh SAJ appreciatekan daripada kita di bawah-bawah tanah. Dalam memahami tentang teknologi ini, sebagai operator memanglah kena up to date. Apa teknologi yang sedia ada, kenalah kita perbaharui. Jadi khas tujuannya adalah untuk pelanggan. Tapi dari segi pelanggan kita berlapis-lapis berbagai-bagai lapisan masyarakat. Yang lama, yang pertengahan, yang muda. Jadi tentang yang muda ni rasa saya tak ada masalah untuk aplikasi yang berteknologi ni lah. Dari segi WhatsApp-nya, dari segi semualah Instagram-nya. Cakap je tentang orang muda, memang dia dah TikTok ujung jari semua. Jadi yang permasalahan, bukan masalah lah sebenarnya. Dari segi penyampaian yang cuba SSJ sampaikan pada golongan yang veteran sikit ni. Yang dah level mak kita, atuk kita lah. Macam saya ni dah 50 lebih lah. Pun boleh lagi, masih lagi mengejar teknologi ni. Jadi untuk golongan yang ni, kalau di kampung Melayu masih ramai lagi. Mana yang anak dia bekerja, mak dia atau bapak dia duduk di rumah. Jadi komunikasi untuk penyampaian maklumat tak ada masalah dari segi apa yang perlu disalurkan kepada golongan yang ada ni. Kebanyakannya dia orang ni duduk bersama keluarga, bersama anak, masih lagi kita boleh berkomunikasi. Di teknologi dari segi yang ada, memang operator memang kena tip top lah. Tentang pengguna, masih lagi ada yang perlukan engagement. CSR daripada pihak operator turun ke bawah, menerangkan, buat kursus ke bengkel pendidikan sikit, menerangkan tentang apa yang SAJ ada. Tentang My SAJ ni, rasa saya satu inisiatif yang rasa saya memang, bukan rasa saya lah, memang patut dah ada. Jadi antaranya adalah untuk berkomunikasi dengan yang lain. Jadi kalau kita tengok macam di Amerika sekarang ni, kempen presiden masih lagi style lama, pergi daripada satu tempat ke satu tempat untuk mereka pilih presiden. Jadi cara lama tu masih lagi perlulah untuk cara berkomunikasi ataupun engagement dengan penduduk setempat. Jadi khidmat masyarakat kena ada juga, CSR pun kena buat juga. Itu cara-cara yang lama perlu dikekalkan. Okey, fair enough. Kita kena gabungkan modern dan tradisional. Tradisional merupakan satu cara yang paling paling tepat untuk menyampaikan maklumat. Ada lah kita tak ada masalah. Kita perlukan respon daripada public bagaimana kita nak sampai. Okey, baik, kita beralih kepada yang agak serius sikit. Kalau sekarang kita tengok video tadi, satu dunia dia ada banyak masalah. Peningkatan populasi penduduk, Johor meningkat penduduk kita tahun. Pastinya peluang dan asas paling utama ialah air. Macam mana nak mengimbangi peluang penduduk dengan apa yang ada sekarang, permintaan versus pengeluaran. Cuba air mentah sendiri tak cukup. Cukup tak cukup bagaimana kita menguruskan. Tetapi obviously sekarang macam kadang kita berlaku kemarau, kita memang tak cukup. Adakah melalui pengurusan air cekap ini akan membantu bekalan air bersih untuk kekal sustain untuk mengharungi kabaran? Okay, baik, Tuan Haji Jamal. Jadi kalau kita lihat memang matlamat pengurusan air yang cekap ini ialah untuk kita memastikan air ini sentiasa dapat kita nikmati sampai bila-bila. Itu yang penting. Jadi kalau kita lihat, dia sebenarnya air ini kita kena lihat daripada ada tiga komponen penting dalam kita mengurus. Pertama ialah kita menguruskan sumber air yang ada. Kelestarian sumber air yang ada. Itu yang pertamanya. Yang kedua ialah kita menguruskan rawatan dan juga pengagihan air itu kepada golongan sasar kita, iaitu pengguna-pengguna air itu sendiri. Dan yang ketiga ialah peranan kita pula di peringkat pengguna untuk memastikan kita dapat menggunakan air itu secara yang paling-paling optimum, berhemah. Mana tidak laku pembaziran dan sebagainya.
Kerana sumber yang kita ada ini semakin hari semakin jauh dengan kita. Jauh dengan arti kata lain tu dari segi kuantitinya, dari segi kualiti dia dan dari segi jaraknya. Contohnya kalau kita mengambil kira kita daripada Johor, di Johor Bahru ni khususnya. Banyak sungai di Johor Bahru ni. Kalau dulu kita terkenal dengan nama kolam air, kat situlah ada air. Kita dulu ada Sungai Seget, situlah juga air. Kita ada dulu macam-macam sungai kat Johor Bahru, termasuk Sungai Temburau yang besar. Sungai Sekudai. Tapi walaupun air di Sungai Temburau masih mengalir, tapi air itu tak dapat lagi kita gunakan sebagai sumber air untuk kegunaan kita, khususnya air minum. Jadi kalau kita tengok, kita di Johor Bahru sekarang ini bergantung sumber air daripada mana? Kota Tinggi, Sungai Johor. Jauhnya kita bawa air itu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi hambatan bagi kita, sekiranya kita tidak berhati-hati dalam kita menjaga sumber air. Jadi bila kita bercakap tentang sumber air ini, kita tak boleh melihat, ini bukan kerja akulah. Sebenarnya bila kita bercakap sumber air, ini sebenarnya tanggungjawab kita bersama. Kita kena fikirkan apabila kita menggunakan air, ke mana air yang kita lepaskan tu pergi. Itu yang kita kena penting. Kita katakanlah kita mandi, kita itu dan sebagainya, air itu ke mana pergi lepas tu? Kerana air inilah yang kadang-kadang mencemarkan balik sumber air kita, kalau kita tak jaga dengan baik. Jadi maknanya kita kena lihat dari sudut itu sebagai pengguna. Dan kalau kita melihat kami pula di peringkat SSJ, memang kami sentiasa berusaha keras untuk memastikan air yang dibekalkan ini mencukupi untuk kegunaan semua. Walaupun kami menghadapi macam-macam stres lah, kalau nak kata stres, dengan sumber air yang terhad, dengan kualiti air, sumber air yang makin berkurangan dan sebagainya, dengan perubahan cuaca yang sekarang ni sukar untuk kita jangka kan. Jadi banyak perkara yang tu, dan malah kami explore kepada sumber-sumber air baru. Contohnya kami melabur bukan sedikit untuk mengenal pasti sumber-sumber air bawah tanah sekarang ni. Kerana surface water kita ni dah macam tak boleh sustain untuk satu tempoh yang lebih panjang lagi. Kata cuba mendapat sumber-sumber baru. Termasuk juga mengaplikasi teknologi-teknologi untuk kita cuba merawat air, sumber air. Contohnya, kalaupun bukan direct daripada air laut, air payau tu. Yang tak masin sangat, tapi dah tak tawar. Jadi kita cuba sekarang ni, cuba mengaplikasikan teknologi-teknologi yang ada sebagai persediaan kita untuk masa depan. Tapi kami juga mengharapkan sangat sebagai pembekalan air untuk semua pelanggan-pelanggan kita juga menggunakan air secara berhemah. Jamji, di Sungai Temburau tadi, saya ada satu kelab nelayan di sana, JT, kelab nelayan apa Temburau Pakai Batu. Dulu memang air tu memang jernih. Ikan ada, ikan siakap ada. Sekarang ni kalau pergi tengok dengan apa tu pemendapan dia, air itu dah cetek. Dengan sampah-sampah daripada apa ni hulu, dah kira dah nak katakan mati tak matilah air tu. Tapi apa, kelab tu masih lagi bertahan gitu. Itu sebab kalau saya pun dulu pernah mandi dekat Sungai Temburau tu masa saudara saya duduk di Majidi. Dulu hijau air tu. Sekarang bersih. Sekarang ni nak turun pun fikir jugalah. Itu antara yang cabaran apa ni dari segi pencemaran lah tu. Tapi kalau dimasukkan buat banyaklah kita tengok keadaan yang berat-berat, tapi tidak mustahil sungai yang macam boleh dipulihkan. Banyak kita dapat terlihat Indonesia contohnya di satu tempat di Johor Bahru, di Johor Bahru, di Johor Bahru, dia boleh pulihkan sungai itu sampai tahap yang bersih. Ikan boleh ikut, orang boleh buat wisata ataupun pelancongan kat situ. Jadi ini antara, dan juga kalau kita lihat di dekat Johor Bahru pun sendiri pun dulu Sungai Seget pun dah teruk, tapi sekarang pun saya boleh berpandu sikit lah bagi anak Johor Bahru. Sungai Seget tidak dikaitkan dengan sungai yang berbau. Sudah cantik sekarang. Jadi benda ini bukan mustahil, cuma sekarang kita bagaimana iltizam, semangat kita untuk perbaharui perkara ini, dan supaya akan datang kita dapat bina satu generasi yang betul pemikiran ini tentang alam sekitar amat. Jadi kaitan dengan itu adalah bahagian ini,
pengguna air itu pasti ingin jaminan bekalan bersih, air bersih yang mencukupi, khususnya orang kampung Melayu lah. Betul. Kampung Melayu ni kadar air dia dari padu sendiri. Tapi hanya daripada Johor Bahru, jauh-jauh jalan air dia. Tapi bagaimanapun, dia perlu juga memainkan peranan di dalam kita. Walaupun bukan sungai ini bukan kampung Melayu. Jadi pengguna pastikan menaklakkan jaminan bekalan air yang bersih yang cukup. Namun adakah situasi mesti masih ramai pengguna air tidak mengetahui keadaan sumber air mentah ini terhad dari segi kuantiti dan tidak terlepas dari kemerosotan kualiti. Jika ia ada langkah memperkasa kesedaran tentang pengurusan ini perlu. Okey, ini soalan yang tricky sikit lah. Dari segi pengguna, dia tahu air Ranhil SAJ. Dia tak tahu air tu daripada mana, macam mana dirawat, sumber di mana, dia tak tahu. Dia tahu buka kepala pipe, air. Ni Ranhil SAJ, supplier dia. Jadi apa ni, rasa saya kena perlu ada pendidikan ataupun penerangan. Macam di peringkat saya tahulah sumber air daripada sungai, kawasan-kawasan tadahan tu, ulu-ulu sungai. Di sungai ni sebenarnya bukan SAJ yang jaga. Sungai ni di bawah JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran. Satu autoriti yang khas menjaga kebersihan sungai, tepi-tepi sungai, supaya air ni dalam kedudukan kualiti yang diharapkanlah. Jadi air ini mengalir dalam loji, SAJ yang proses. Orang tak tahu yang air ini PBT lain yang jaga. Dia tahu air je SAJ. Manakala kawasan tadahan tu adalah satu lagi jabatan yang jaga, Jabatan Alam Sekitar. Memastikan persekitaran ni tak ada penerokaan lah, sayur tak ada, kalau ada kelapa sawit pun cara nak racun pun kena terkawal supaya racun tu tak masuk dalam sungai, sungai tak pergi ke loji tak boleh pencemaran tak berlaku. Ini semua penglibatan daripada semua agensi yang terlibat, bukan setakat air saja. Ni orang tak tahu. Macam saya tahulah. Jadi kena beritahu kat masyarakat tentang agensi-agensi yang terlibat dalam penyediaan air kita seharian. Jadi pada saya ialah koordinasi di antara agensi-agensi ni perlu adalah, supaya apa berlaku pencemaran ni macam Sungai Kim ke. Jadi semua agensi tahulah apa peranan yang perlu dibuat. Itu dah Ali, itu yang cabaran kita yang paling cabaran. Kami di SAJ lah. Betul. Apabila kami dilihat seperti superhero. Contoh yang pelanggan tahu buka air mesti ada. Apa jadi belakang dia tak nak tahu. Sungai Gong. Ni bahaya berat kita ni. Sungai Gong yang terbaru ni. Di Selangor tu. Sebabkan kilang jentera berat lepaskan dia punya sisa pepejal, satu Selangor tak ada air. Kalau tak ada air, buka pipe tak ada air, dia sekarang dah mula terbayang ke Haji Bodi. Tak ada air ke? Haji Bodi ni mana lah air? Ada yang kerja ke situ lah. Tapi sebenarnya sebalik itu mesti ada sebab kenapa tak ada. Sama ada itu terancang atau tidak. Dia pun satu lagi bukan agensi je lah. Pada saya pengguna pun kena ada tanggungjawab juga. Antara kita, macam kita harian, air yang kita gunakan memang kita lepaskan ke parit. Parit tu akan masuk ke main drain, main drain akan masuk ke dalam sungai. Itu antara kita punya tanggungjawab lah. Jadi janganlah yang sisa-sisa tu kalau boleh simpan tu, taruh dalam tempat lain tu sebelum di, kadang-kadang bengkel ni lah. Bengkel di rumah, bengkel kalau kaum Melayu tu banyak bengkel tu. Bukan kita nak menidakkan perniagaan tu, tapi itu dah memang cara hidup tu, supaya kesedaran perlu ada supaya pencemaran tak berlaku di peringkat parit,
sungai dan juga sumber air di untuk SAJ. Ya, kolaborasi dengan jabatan-jabatan berkaitan itu memang ada dalam kerangka water safety plan WSP. Tim WSP ini dia adalah kolaborasi antara Perangir SAJ, jabatan PAKACH, Pakai Badan Kawasan Air Johor, JDS, alam sekitar, local authority dan lain-lain banyak hampir veterinary, veterina. Sebab ini adalah jabatan-jabatan yang mempunyai authority terhadap sesuatu risiko yang boleh memberi kesan kepada sebenarnya. Ada water safety plan pun sudah bergerak dalam setahun dua ini. Jadi bagaimanapun ia akan menyusur manakah potensi-potensi pencemaran yang akan berlaku. Saya boleh beritahu kat sini bahawa ada 2-3 kes yang sudah pun masih lagi dalam mahkamah yang sedang dibicarakan di mahkamah dengan, dan sebab itulah maka benda ini semakin serius. Saya tahu pihak luar sana ini makin serius, tetapi lebih mendalam kita dikapitkan pengguna macam mana kita melihat perkara ini. Tak cukup dengan agensi-agensi ini, tetapi kita sendiri sebagai individu, sebagai pengguna, bagaimana kita untuk kita nak sampaikan objektif-objektif. Jadi kita pergi ke yang ni lah, mungkin dari segi Tuan Haji Ali kan. Mungkin Tuan Haji Ali ada harapan dan nasihat dengan air lah, dari pun berkenaan penggunaan air yang tetap. Okey, dari segi pengguna tadi, saya pergi merumuskanlah daripada awal tadi apa perbincangan kita. Yang pertama, dari segi pengguna, kita perlu ada tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita dari segi pemeliharaan alam sekitar pada sumber-sumber air. Yang keduanya, tanggungjawab kita dari segi penggunaan air tersebut. Janganlah kita membazir. Guna air secara berhemah dan guna apabila perlu. Yes. Janganlah buka air tu tinggalkan, nanti datang balik baru nak tutup. Pakai, lepas pakai tutup. Dan yang ketiganya, dari segi teknikal lah, kena cari satu alternatif daripada penggunaan air tersebut. Okay. Yang saya masukkan tadi dari segi air hujan, takungan air hujan untuk penggunaan yang tak memerlukan air yang dirawat tadilah. Jadi kalau satu rumah boleh simpan dalam 300 galen ke 100 galen air untuk penggunaan harian, pembersihan rumah, pembersihan siram pokok, insyaAllah benda penggunaan air yang terawat tu dapat kita jimat. Dan yang terakhir sekali, harapan saya lah kepada SAJ ni, jangan terlalu sangat melihatkan kepada keuntungannya lah. Jadi tengok balik kepada penggunanya. Jadi kalau boleh saya harapkan jangan. Jadi kalau boleh kasihlah rebate kepada pengguna. Macam tahun ni rasa saya pada bulan Mac Kerajaan Negeri Johor ada kasih rebate RM8 untuk penggunalah. Jadi itu satu inisiatif daripada kerajaan. Rasa saya itu pun daripada duit SAJ juga. Kan? Jadi saya harap itu semoga syarikat Air Johor ni ataupun Rahim SAJ ni terus maju, terus berjaya dapat membekalkan air kepada semua rakyat negeri Johor, insyaAllah. Terima kasih. So kita lihat sekarang bahawa ekspektasi pengguna yang kata banyak yang lagi boleh buat, banyak lagi lompang-lompang penggunaan yang boleh buat kat rumah. Macam contohnya water demand management di peringkat di kat rumah, berapa banyak yang kita nak ambil. Benda ni seharusnya menjadi amalan dan mula kita semaikan kat rumah. Jadi penggunaan kat rumah dia tahu, dia mandi dalam 10 minit berapa banyak air terbazir. Nak habiskan 2 lagu, 3 lagu Hindustan, saya rasa tak cukup 10 minit. So dia akan lebih daripada itu. Setengah jam lama, senyap, air mengalir, dia benda buat yang air. So, jadi benda-benda ini yang amalan-amalan begini yang sebenarnya
yang sedar sedar dekat rumah kita banyak banjir. Kan? Air tak penuh, tetapi tapi kita nak basuh baju. Akhirnya kita tak perasan. Kerana kita gunakan air yang tak sekatut ni. Kan? Lepas tu dapat sampai bilik CJ. Sampai bilik CJ dah pula mengamuk pula kehadiran untuk telefon saya. Mal, tentang water demand management ni, macam saya buatlah water demand management tiap-tiap bulan average yang saya pakailah dalam 30 hingga 40 meter kub. Tu berapa orang tu Ajali? Itu dah 6 orang lah. 6 orang, okey. Saya satu keluarga 5 orang, mak saya seorang, jadi 6 orang. Jadi bulan-bulan kalau kita convertkan daripada apa tu isi padu dalam RM50 hingga RM70 lah sebulan. Itu dari segi saya punya apa ni, water management ni, cara saya mengawal penggunaan air ni. Jadi kalau benda tu lebih, ya mesti something wrong. Jadi kita harapkan pengguna pun samalah, tahu penggunaan dia harian. Jadi kalau boleh pun saya cuba nak kurangkan. Kalau saya baca dalam apa tu artikel tu, dia minta 150 liter satu hari seorang untuk pakai. Itu pun susah juga. Kalau macam saya pakai apa ni 40 meter padu tu dalam 42 ribu liter sebulan. Bagi dengan 30 hari dalam 1,500 seorang. Nak turunkan sehingga 150 liter untuk seorang satu hari. Itu bukan mandi tu. Jadi tahulah apa kita kena tahu dari segi pengguna, kena tahu apa pengurusan air kita sendiri supaya bil tu taklah kita kenapa tinggi. Kita tahu kenapa tinggi. Kebiasaan kita tahu berapa dan bila berlaku apa lebihan kita tahu kenapa. Statistik negara tahun lepas untuk negeri setiap individu dan Johor menggunakan sebanyak 216 liter air sehari. Ini fakta. Berbanding dengan Selangor, dia lagi tinggi lah. Sebab air dia lagi murah. Tapi air kita mahal. Yang kata mahal macam ini pun orang masih baca. Menunjukkan macam sebenarnya air kita masih affordable. Masih mampu. Orang tak bunyi pun air tarifnya begitu, tapi orang masih tak maju, memang baru. Tapi kita ada kita juga ada sasaran kita. Kalau kita lihat contoh negara sebelah, Singapura 160 liter sehari seorang. So, negara di Eropah 150. So kita sedang berusaha untuk turunkan consumption ini kepada 180 seorang. Tapi itu kita tengok keluarga kita. Ya, betul. Dia orang keluarga, satu keluarga, dua orang, tiga orang, boleh. Ini dari segi average-nya lah. Tapi kita keluarga Melayu ni, satu keluarga, 8 orang. Betul. Kalau kita tengok kajian dibuat oleh, apa nama, Frost and Sullivan last year, pun behavior, antara behavior orang kita dekat Johor, kajian tu dibuat di Johor, ialah pasal mandi lebih daripada 10 minit. Kan? Basuh baju. Load tak penuh dah basuh baju lagi. So, benda-benda ni sebenarnya punca pembelajaran yang kita tak menyangka dekat rumah kita sebenarnya guna air unnecessary. Jadi dengan sebab itulah saya rasa kecekapan air itu sebenarnya jatuh bukan hanya pada pihak SAJ. Yes, pihak HCJ menguruskan air dia untuk dibekalkan dari segi demand supply. Tetapi juga pengurusan air yang cekap juga sebenarnya harus berlangsung di rumah supaya kita dapat melihat adakah kita gunakan air yang atas dasar yang betul-betul kita sepatutnya guna. Ataupun kita secara teknikal kita hanya tak peduli. Kita terima bil kita agak tinggi sikit, okeylah tu. Kita bil naik, kita duduk bising. Kenapa? Aku tak pakai air sedangkan sebenarnya dalam rumah kita bawah tanah ada bocor. Kebocoran itu yang selalunya orang tak perasan. Akhirnya datang ke SAJ, minta SAJ kurangkan. So maknanya, tapi
yang perkara ini berlaku di pihak pengguna. Jadi maka saya juga ingin menyampaikan sikit pesan lah, supaya orang ramai pengguna khususnya dapat ambil berat sikit. Tengok sistem bekalan air dia. Sistem tank kalau tak kalau rosak tak sadar dia mengalir itu jahat. Itu boleh menyebabkan kita bayar lebih saja tiap-tiap bulan. Kalau kita lihat juga dari segi demand management. SAJ hari-hari kerja dia pun kerja demand management. Bagaimana untuk menyampaikan demand yang ada kepada orang ramai. So, kalau demandnya sentiasa tinggi, sentiasa meningkat, maka SAJ akan terpaksa nak bagi supply je. Sedangkan air macam-macam berlaku dari segi quantity dan segi quality. Sebab tu saya cakap, kalau nak segi dari segi bisnes, kalau SAJ ni air dia punya kerja dia menjual air, kita tak akan buat kempen jimatkan air. Sebaliknya kita akan buat kempen gunalah air banyak supaya kita dapat untung banyak. Tetapi itu bukanlah kita punya sasaran, tetapi sebenarnya matlamat kita supaya kita dapat membina satu pengurusan air yang bijak, bukan hanya dari segi operator tapi dari segi penggunanya sekali. Okey, baik, kita dah tiba ke penghujung rancangan kita. Saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Tuan Haji Ali kerana bersama-sama kita pada pagi ini, dan juga pada Cik Fauzi yang bersama-sama kita. Dan kalau ikutkan topik ini agak luas, nak cerita sampai pagi pun tak habis kan? Tapi cukup sekadar sini dulu, tetapi kita insyaAllah kita jumpa lain kali kan? Mudah-mudahan hari ini apa juga fakta yang kita sampaikan kita dapat iktibarkan dia dan kita manfaatkan dia. Mudah-mudahan kita dapat juga membina satu industri berkalan air yang harmoni dekat negeri Johor. Kita ada operator, kita ada pengurusan air cekap, dan juga kita ada rakyat pengguna yang juga cekap menggunakan air. Okay? Untuk itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.